Kuta sudah lemparan ke dalam. Suri tentunya langsung meninggalkan lapangan tentunya. Lemparan ke dalam. Dua langsung. Lepar ke dalam, lepar ke dalam yang dilakukan oleh pemain SMP Bukner. Lemparan dilakukan sudah Yusel, disumbang saja langsung dalam perebutan. Nah, masih berkumpul sudah. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Manggigil di golak nampaknya. Di situ ada Nonem Lelodomi. Socor saja ke depan Wani. Di situ ada rekannya. Masih Wani sebenarnya. Sebenarnya Wani masih satu. Nah, sudah Adalah yang sudah mencetak pertama itu Santi. Pemain harusut empat tentunya dengan senyuman yang mesra tentunya. Kedudukan berubahlah skor dari kacamata tentunya. Maka berubah 1-0 kedudukan. Dicetak oleh SMP Nonem Yusel. Kembali berat ke kaki Yusel tentunya. Siapa yang tuju? Masih mencari rekannya. Ternyata salah umpan. Di situ ada pemain dari sudut empat. Nah, bertumpuk sudah. Dibuang saja. Walaupun masuk melihat perikik. Bertanda kartu kuning tentunya. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Bu Anum tentunya. Lebar bola keluar. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain dari busur 4. Oleh Dewi, pemain dari busur 4 tentunya. Lempar saja disundul oleh Bukner. Kembali bola melenceng keluar lapangan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Berulang kali tentunya. Siapa yang tuju? Masih bertumpu sudah. Yang dilakukan oleh Suri. Salah pengertian. Masih. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Langsung saja sekilas bundar tentunya sang penjaga gol keluar sarangnya. Nah, disitu saja. Di situ ada Muska tentunya. Pemain dari SMP, guru SMP masih kami. Dicocor saja ke depan. Di situ ada pemain dari Besok Tuhan dan tentunya bekerja sama. Kandas mengalami ke kaki Santi juga. Pemain dari Besok kembali. Pemain Besok Tuhan mencoba Bukterida tadi. Tampaknya langsung dengan santai sang penjaga gol yang Leti keluar dari serangga. Dicocor saja jauh ke depan. Masih Dewi, pemain dari Besok Empat, masih Santi. Nah, Santi lagi tahu bola, diharap lagi. Nah, Santi dibuang oleh Muska tentunya. Masih Ibu Perida. Ibu Perida, tonton lagi Sofan Tugu. Masih Santi, pemain dari Besok Empat ingin mencoba melakukan serangan. Nah, Santi masih mengetahui itu menggoyang. Ketuju rekanan itu. Masih batas lagi serangan yang dilakukan oleh Besok Empat tadi Santi. Masih Santi. Masih Yusel ingin mencoba melakukan serangan. Lapan tubuh. Di situ tak ada rekannya. Masih dalam pada. Dalam pada ada adik kami tolong ke tepi ini. Menyingkir dari lem. Ada adik kami tolong menyingkir dari lem. Dalam pada. Kembali ke lapangan pertandingan yang seru pada sore hari ini. Di halo saja. Apa yang terjadi? Melenceng bertat. Lepar ke dalam melakukan sudah. Mari kita lihat bersama-sama. Di situ ada Dewi. Panas lagi. Pemain baru sentuh satu rakit kulung. Tidak ingin mencoba melakukan serangan. Tambah tunggu tujuh. Amin tentunya dicocor saja.
langsung shooting tapi tidak tepat sasaran tentunya. Sang penjaga gawang langsung mencocor bola ke depan, dihalau oleh Persib kedua, masih rubah melakukan oleh pemain baru Suntu tentunya. Muska cocor bola ke dalam tentunya. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Rida, kembali ke kaki Rida tentunya, dicocor ke dalam kedutan. Di situ ada Bukti Rida, pemain dari Sentul sebelah atau jukur. Kembali kita ke lapangan pertandingan. Nah, masih Yani kita bola Rida, kembali ke kaki Rida tentunya, masih Boy. Ayam salah sekali ketinggian dari awang dari SMP ini. Ombega ini mencoba lakukan sudah kira kekulim tentunya, melenceng dia tepat sasaran tentunya, kembali ke master buang saja ataupun dihalau. Nah, baru kita lihat bersama-sama kembali ke kaki Yani, masih Yani takut mencari rekannya di situ. Di situ ada Ian. Nah, Santi gol, hampir saja kebobolan sang master gawang dari pemain dari sementara ini. Berubah skor ini nampaknya, apakah tidak? Mari kita saksikan bersama-sama yang dilakukan oleh pemain dari Desa Empat tentunya, Santi. Esbol tentunya lagi bertubi-tubi. Kedangan bebas yang dilakukan oleh Santi. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi saudara-saudara. Bapak Cal. Apa wasit sudah meluk perut bertanda kick off pertama dan di partai pertama di babak pertama tentunya. Dari Besenepat siap. Nah, wasit sudah meluk perut bertanda, pertandingan sudah digelar tentunya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Dibuang saja masih Wani, ini mencoba melakukan serangan, dicocor saja, sayang sekali di situ ada tidak ada rekannya. Langsung saja sang penjaga gawang keluar dari serangnya, masih pemain dari Sentosa Kekulun tentunya ingin mencoba melakukan serangan, masih bisa Wani, di situ ada Wani, dihalau saja oleh pemain dari Sentosa Kekulun tentunya, masih Bu Anun tentunya. Ah, di situ ada Desi, masih Bu Anun ingin mencoba, lakukan sudah. Nah, mari kita lihat. Nah, duel bersama Desi dan Desi itu ada Asuri. Ah, apakah wasit meliteri Anun? Nah, mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi tentu. Kalau oleh pemain dari sesuatu dicocor. Nah, hey, apa yang terjadi? Ternyata terbaca tendangan pojok. Dulang wasit untuk kita kembali ke lawan pertandingan. Di situ ada Santi. Nah, Santi ingin mencoba melakukan serangan, pemain dari Sunupat, striker dari Sunupat. Nah, shooting langsung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata serangan sangat lemah tentunya. Di situ ada Bu Nur, masih Bu Nur, hutan bola, mencari rekannya. Di situ ada Anin, goyang sekali. Ternyata dihalau oleh Serbet. Di situ pemain dari Concong tadi tentunya. Dia langsung menggulang serang, masih Titi, masih hutan Titi, mencari rekannya, dibuang saja. Di situ ada pemain dari Sentul, langsung saja batal serangan yang dilakukan di kaki lawan tentunya. Masih pemain dari Sentul satu lagi gulung ingin mencoba melakukan serangan. Kita bicara memang nomor 27, dicocor saja. Langsung sang penjaga gawang keluar dari serangnya dengan santai. Masih pemain dari Sentul mencari rekannya di situ. Di situ ada pemain
SSK tentunya utang bola. Dunanen masih Dunanen. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masih meliput. Nah, dicocok saja oleh Bu Nur. Masih MPP pemain dari Sumatera. Dihalang saja oleh SSK tentunya. Masih pemain dari Sumatera. Yusel ingin mencoba melakukan serangan pemain dari situ. Dihalang saja oleh masih Yusel. Masih ingin mencoba melakukan serangan. Rida tentunya kembali ke kaki lawan tentunya Bunur. Pemain dari Sumatera satu kali pulung. Di situ ada Asuri. Masih Asuri. Bergaya. Dicocor saja. Di situ ada Yusel. Masih Yusel. Itu atuk bola. Yusel. Masih. Mari kita lihat bersama-sama Yusel. Di situ ada rekannya Bu Nur. Masih Bu Nur. Ingin mencoba. Dihalau saja. Buka kilauan tentunya Bu Dewi. Bersih di situ ada Santi, masih utak ke Santi. Santi lagi masih di kaki Santi. Mari kita lihat bersama-sama Santi gagal lagi nampaknya. Serangan dilakukan oleh pemain di sini empat kembali ke kaki pemain dari Santi satu lagi belum. Di situ ada Bu Frida. Ditangkap saja sang penjaga gawang Neti. Masuk kami Neti tadi. Dihalau saja. Di situ ada Santi. Masih Santi Udati, sang kapten tim tentunya. Dihalau saja. Masih gagal lagi tentunya. Kembali ke kekilauan. Pemain dari Sentul satu lagi kuning. Di situ ada Bu Amin. Cocor saja. Usul. Nampaknya berubala. Ketinggalan angka tadi. Berubala satu sama kedudukan skor. Nampaknya permainan sangat imbang pada sore hari ini. Pertama kaki Wani itu dia. Masih Wani. Kocok sama Bukit. Mantap sekali. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bilantai. Ya, bersama-sama. Sang Wani. Wani. Sayang sekali. Sayang beribu kali sayang. Tukar kotak S1 sama masih imbang tentunya. Kau mau ada, kan? Awas, kan?